Dilansir dari Konfrontasi News, petisi copot Anies jadi gubernur Jakarta, ini jawaban Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak mempermasalahkan adanya petisi untuk mencopot dirinya dari jabatan gubernur. Menurutnya semua orang berhak untuk menyampaikan kritiknya. Menurutnya sebagai pejabat di ranah publik, dirinya juga harus siap untuk dicaci maki oleh masyarakat. Setiap warga negara berhak menyampaikan, berhak mengkritik, dan kalau berada di ranah publik harus mau dikritik, bahkan dicaci, meskipun harus biasa-biasa saja. Ya, inilah wilayah publik, tutur Anies di GBK Senayan, Jakarta, Minggu 26 Mei. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Lanjutnya, Anies menegaskan alamat keluh kesah adalah pejabat publik. Karenanya semua pejabat publik termasuk dirinya haruslah siap untuk mendengar pendapat masyarakat yang ada. Dia menjelaskan, hal ini pun pernah dikatakannya jauh sebelum jabat jadi gubernur. Karenanya Anies menilai penangkapan atas mereka yang mengkritik berlebihan. Karena itu kalau ada yang mengkritik, gak usah ditangkap. Saya gak pernah menangkap orang yang mengkritik saya sama sekali. Ia mengakhiri. Sebelumnya muncul petisi di laman change.org yang menuntut Anies mundur karena dinilai tak mampu menyelesaikan pekerjaan. Petisi itu menargetkan dukungan sebanyak 150 ribu tanda tangan. Thank you.